Pemerintah Provinsi Jambi menggelar upacara peringatan HUT ke-66 Provinsi Jambi 2023 di lapangan depan kantor Gubernur Jambi, Jumat 6 Januari 2023. Gubernur Jambi Al-Haris dalam sambutannya saat menjadi IRUP mengajak seluruh elemen tingkatkan pembangunan Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris menjadi Inspektur Upacara Peringatan HUT Provinsi Jambi yang juga dilaksanakan di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi dan dihadiri oleh unsur Forkopimda Provinsi Jambi serta tamu undangan lainnya. Gubernur Al-Haris mengatakan sebagai warga Jambi, momen HUT ke-66 Provinsi Jambi 2023 senantiasa untuk selalu bersyukur karena hingga saat ini pembangunan Jambi masih berlangsung, sehingga diharapkan dapat mengevaluasi diri terhadap apa yang sudah dilakukan. Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan terima kasih kepada seluruh ASN Pemprov Jambi, ASN Kabupaten dan Kota, instansi vertikal di Jambi serta Forkopimda yang turut dan mempunyai tanggung jawab untuk membangun Jambi. Kita apel pagi, apel dalam upacara dalam rangka memperingati Keraton Jambi ke-66. Jadi upacara ini juga sampai ke semua kabupaten kota di Provinsi Jambi. Wahai ASN, agar mereka juga punya rasa beban moral yang sama bahwa kita punya tanggung jawab yang sama terhadap bagaimana memajukan daerah ini. Iqbal, JEK TV, melaporkan.